Kayla, gadis 14 tahun ini, hilang usai mengantar tugas ke sekolahnya. Berdasarkan rekaman CCTV sekolah, Kayla terakhir terlihat Senin pagi pukul 9 pagi. Dengan menggunakan tas berwarna hitam, Kayla masuk ke ruang kelas, beberapa saat langsung terlihat meninggalkan sekolah. Menurut pihak sekolah, sebelum pergi meninggalkan sekolah, Kayla sempat berpesan kepada temannya untuk tidak mengambil buku PR-nya sampai dia balik ke sekolah. Hingga kini belum diketahui keberadaan Kayla. Orang tua dan keluarga berharap putrinya bisa ditemukan secepatnya. Di sekolah. Di sekolah. Saat itu dia mau ngapain? Ya, dia mau pulang katanya. Mau pulang. Enggak dalam rangka sekolah, dalam ngapain dia? Ngantar soal. Dan soal. Saya kira dari hasil penelusuran, dia pergi sama siapa gitu? Sendirian. Sendirian. Ya. Dengok di TCP pun sendirian. Dari informasi dari teman-temannya pun dia sendirian. Pulangnya. Pokoknya keluar dia menuju gerbang nggak ada orang, sendiriannya lah. Setelah di gerbang nggak tahu lagi. Ini udah berapa hari dia? Tiga hari. Udah tiga hari ini, Bu, ya. Yang hari Senin dia pagi kalau jam 9 ada guru yang bilang dia masih ada di sekolah. Kemudian ada kawannya yang di apa sana di gedung depan nampak dia keluar jam 9. Cuman dia datang pagi, tepatnya kelasnya di situ, kawannya ada namanya siapa, cuma nitipkan tugas. Jangan diambil bukunya sebelum saya datang lagi. Seperti itu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.